Tuan-tuan pernah dengar tak kisah? Tuan-tuan selalu dengar kisah apa? Ali bin Abi Talib dengan apa? Yahudi kan? Ali, baju besi dah. Bila baju besi, dia kata Yahudi curi. Yahudi hantar dia main depan-depan Syuraih. Masa tu Ali, zaman Omar sebenarnya. Masa zaman Omar sebenarnya. Ali tanya, Syuraih kata, dalam Islam, al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man angkar. Bukti pada siapa yang dakwa, sumpah pada orang yang engkar. Apa bukti hang kata dia curi? Dia kata baju aku kenal lah, Ali kata. Baju besi. Tak bolehlah kena ada bukti. Bukti dah Al-Hasan dan Al-Husain. Anak aku. Syuraih kata, ish. Tak boleh. Tak boleh. Kau keluarga tak boleh jadi saksi. Ali kata, wahai Syuraih, kau tahu tak Hasan dan Husain ni Sayyidah Syabab Ahli Jannah, ketua pemuda syurga, Nabi kata. Dia kata, betul aku tak syak. Tetapi tak boleh jadi bukti di dalam mahkamah. Nak ikut semua sahabat ada kedudukan, hang sendiri pun orang bagus. Ali sendiri, tapi mahkamah dia tak boleh gitu. Sebab tu Sayyidina Umar tak pernah merintah, assalamualaikum. Tuan-tuan semua kenal tak saya siapa? Saya ni Sayyidina Umar. Jadi kalau tuan-tuan nak bangkang-bangkang saya, jaga. Dia tak pernah buat macam tu. Dia tak buat. Kalau salah, salah. Walaupun Nabi puji yang Umar tak sangka. Ini kita kena tahu. Ini Islam. Dia kata tak boleh. Bila Syuraih kata tak boleh. Tak boleh wahai Amirul Mukminin. Kerana keluarga tak boleh jadi saksi dalam kes ni. Bila tak ada bukti, dia bagi baju balik pada Yahudi. Yahudi kagum dengan undang-undang tu. Dia mengaknun Islam. Dia kata sebenarnya baju ni memang baju orang Ali. Aku ikut kabilah ni, dia jatuh. Bila dia jatuh, aku kutip. Bukan baju aku pun, dah tak ada siapa, aku ingat aku punya. Tapi aku bagi balik. Ali maafkan dia. Ali bagi baju besi tu dia dengan kuda-kuda sekali yang dia bagi. Pasal dia mengandung Islam. Dia mengucap kerana dia tengok keadilan Islam. Dia mengandung, Ali bagi yang kuda-kuda. Saya nak ceritanya. Moral of the story ialah, dalam Islam, dia tak kira. Soal adil ni, dia tak kira agama. Adil ni dia iktiraf. Adil yang kena iktiraf. Bila orang tu baik, kena kata baik. Tak boleh aku baik pun, dia bukan Melayu, kira jahat lah. Dia tak boleh macam tu. Dia adil untuk semua. Ini benda yang sahabat buat. Dan kita kena amalkan.